Umroh itu secara fisik membawa berkas dokumen yang lengkap, tebel, banyak, itu nggak perlu. Hanya tinggal tiga yang disampaikan kepada kita, PKN. Jika ditemukan selisih perbedaan data, maka itulah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kekurangan data yang apa yang harus diperhati kita ke email gitu ya. Saya ngerjain soal langsung keluar hasilnya. Hasilnya lebih teratur, terus lebih jelas dan transparan. Deretan tertentu buat yang disabilitas juga, jadi lebih mudah untuk diidentifikasi.